Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau membuat OTOT khas Surabaya. Oke, disimak ya videonya. Gampang banget. Oke, kita lihat bahan-bahannya ya. Ini bumbunya. Ini ada satu batang daun bawang atau bawang pre. Kemudian ini ada seledri. Maaf ya, ini aku gak punya seledri, jadi seadanya yang nemu di kulkas. Ini udah menguning, gak apa-apa ya. Terus ini ada bawang putih yang udah aku iris-iris. Ini bawang merah yang aku iris-iris. Kemudian ini nanti bawang putih sama kemiri ini nanti mau aku haluskan ya. Oke, selanjutnya ini aku ada sedikit wortel, kemudian ini kecambah atau tauge, yang ini aku pakai kubis, ini nanti aku pakai sedikit cabai rawit biar pedas. Ini tepungnya nanti menyesuaikan ya, kalau kurang kita tambah lagi. Bumbunya seperti biasanya pakai gula, garam, sama lada. Oke, kita bikin dulu ya. Oke teman-teman, ini bawang putih sama kemiri yang udah aku blender. Sekarang kita tinggal membuat ininya ya, adonannya. Oke, ini terigunya. Aku mau memasukkan bumbu halusnya ya. Ini bawang putih sama kemiri yang udah aku blender tadi. Kemudian kita masukkan semua bumbunya ya. Langsung aja masuk. Kita aduk-aduk rata. Kemudian kita masukkan sayur-sayurnya ya, semuanya kita masukkan. Ini sayurnya sesuai selera ya, mau memakai sebanyak apa, karena ini nanti ngempis kalau ini nanti sayurnya meskipun banyak. Oke, selanjutnya kita masukkan kubisnya ya. Kita aduk-aduk sampai rata. Aku mau tambahkan air dulu ya teman-teman. Ini aku tambah air secukupnya ya. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Sepertinya ini tepung teriguku kurang ya teman-teman. Aku mau tambah tepung lagi ya. Kalau bikin gini nggak usah ditaker ya, ininya aja, tinggal cemplung-cemplung. Oke, aku mau tambah. Oke teman-teman, ini aku tambahkan terigu. Aku tambah air lagi sedikit. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Setelah aku aduk-aduk rata, aku mau kasih garam sama bumbunya dulu ya. Ini aku kasih gula secukupnya ya. Kemudian aku kasih garam secukupnya. Sama yang paling penting harus pakai lada. Ini ladanya harus kerasa ya. Oke, cukup. Kita aduk-aduk lagi. Ini setelah ini nggak langsung aku goreng ya teman-teman. Ini aku biarkan dulu kurang lebih 1 jam. Baru nanti aku goreng ya. Biar nggak alot gitu waktu dimakan nanti. Jadi nunggu dia agak mengembang. Oke, kita tutup dulu ya teman-teman. Pakai kain yang bersih.
Oke, gini aja. Kita tunggu 1 jam lagi. Oke. Oke, teman-teman, ini udah 1 jam aku diamkan. Hasilnya kayak gini ya. Ini ngembang, nanti empuk kalau digoreng. Ini mau tak sisakan sedikit ya, yang nggak pedes. Ini mau aku ambil sedikit. Segini aja yang nggak pedes. Yang ini nanti aku buat pedes ya. Aku mau tambahkan cabai rawit. Nanti yang nggak pedes buat ibuku, karena dia nggak bisa makan pedes. Oke, yang pedes buat lainnya. Lainnya suamiku suka yang pedes. Oke, kita goreng dulu ya. Diicip dulu ya teman-teman. Kurang apa? Kurang garam atau kurang gula? Kita icip dulu ya. Kurang garam ini, aku mau tambah garam lagi ya sedikit. Ini aja. Kalau tambah gula lagi segini, sama merica 1 sendok. Kalau mau pedes lagi, cabenya ditambah lagi ya, silakan. Udah deh, gini aja, tinggal kita goreng. Oke, kita goreng. Kita panaskan minyaknya dulu ya, teman-teman. Setelah panas, kita goreng deh. Ini aku gak pakai cetakan ya. Kelamaan kalau pakai cetakan. Gini aja aku biasanya kalau bikin. Kita bolak-balik ya teman-teman, biar matangnya merata. Oke, tunggu sampai matang. Dibolak-balik ya teman-teman, biar matangnya rata. Ini udah mau matang. Oke deh, tinggal kita sajikan. Oke teman-teman, ini udah matang. Aku angkat dulu ya. Oke teman-teman, hasilnya kayak gini ya. Ini aku makannya pakai petis. Terus kalau mau pedes lagi pakai cabai rawit. Ini resep petisnya ada di videoku sebelumnya ya. Oke, selamat mencoba. Makasih yang udah nonton ya. Assalamualaikum.